Oke okay, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Teman-teman apa kabar Kita kembali di channel Sahabat Kopi Kopista yang selalu mencoba Untuk berbagi Inspirasi Serta pemahaman Kopi Oke, teman-teman. Pada video konten kali ini, saya ingin membahas seputar kopi tanam baru. Seputar kopi tanam baru, usia muda. Oke teman-teman, sebagaimana yang dihadapan teman-teman ini adalah salah satu kopi dengan usia 2 tahun. Terlihat pertumbuhannya sangat maksimal dan pembuahannya pun juga cukup luar biasa. Dan usia 2 tahun, kopi ini sudah memasuki buah pangkal. Artinya di tahun berikut ia akan memasuki buah ngagung. Dan bisa dikatakan dengan tingkat produksi yang cukup tinggi. Oke, teman-teman, sebagaimana lagi booming sekarang, penanaman baru dengan metode Brazil yang banyak menginspirasi para petani kopi Indonesia untuk mencoba tanam baru dengan pola Brazil 3 kali 1 atau 2,5 kali 1,5 dan saya rasa itu salah satu terobosan baru yang cukup baik oke teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe juga like, komen, serta lonceng dan share video ini jika bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan berbagi tips beberapa poin penting dalam perawatan kopi tanam baru atau kunci keberhasilan dalam pemberlakuan kopi usia muda. Teman-teman bisa kebayang di usia 2 tahun baru memasuki buah pangkal ini produktivitasnya sudah cukup baik. Oke teman-teman, kita langsung saja ke poinnya. Oke, yang pertama kopi dengan sistem tanam baru Poin pertama yaitu kita harus memperhatikan kualitas bibit. Bibit unggul bisa kita dapatkan dari kopi yang sudah berumur atau yang sudah tua dan yang mempunyai karakter buah serta gugusan yang lumayan bagus ya, teman-teman. karena 50% keberhasilan dari tanam baru adalah dari bibit. Oke. Kemudian untuk yang kedua yaitu gulma. Untuk pemberlakuan kopi muda atau kopi dengan sistem tanam baru, kita harus fokus dengan Gulma artinya kebun kita harus selalu dalam keadaan bersih, ya teman-teman, bersih tanpa gulma. Kemudian, di saat kopi sedang memasuki pasca pertumbuhan, kita usahakan tidak menggunakan sprayer menggunakan herbisida, baik yang berupa... Kontak maupun yang sejenisnya, karena itu akan sangat mengganggu pertumbuhan kopi tanam baru, atau kopi dengan masa vegetatif, atau pertumbuhan. Untuk penanggulangan gulma, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan mesin babat ataupun pembersihan gulma secara manual karena itu salah satu poin penting dalam pemberlakuan kopi muda oke teman-teman tadi ada poin kedua yang ketinggalan yaitu jarak tanam teman-teman bisa menerapkan pola jarak tanam 2x2 ataupun yang sekarang lagi viral itu 3x1 ataupun eh, 2,5x1,5 karena dengan jarak yang ideal pertumbuhannya akan lebih maksimal dan ranting-rantingnya itu masih bisa leluasa untuk bertumbuh begitu. Oke, kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu pemupukan serta selalu rutin dalam pembuangan tunas-tunas cacingnya, teman-teman. Nah, itu juga salah satu poin penting dalam pemberlakuan kopi tanam baru. Kopi dengan pasca vegetatif akan banyak sekali mengeluarkan yang namanya tunas cacing di sela-sela buah, apalagi di saat kopi sedang memasuki pasca pembungaan atau menjelang pasca pembungaan. Berbarengan dengan bakal bunga. Oke teman-teman, itu salah satu kunci keberhasilan dari eh, penanaman baru. Ini bibit kuan pandi. Teman-teman bisa menerapkan pola dengan satu cabang atau nutrisi tunggal, atau teman-teman juga bisa menerapkan pola dua cabang seperti yang di hadapan teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa eh, videonya cukup bermanfaat bagi teman-teman yang pemula ataupun yang lagi fokus ke penanaman baru. Usahakan kopi dengan masa pertumbuhan benar-benar terhindar dari yang namanya herbisida atau penanggulangan gulma menggunakan herbisida. Oke, okay, teman-teman. Saya Virgo and diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.